Pak Buk ada mengungsi ke rumah kerabat atau anu? Rasakan yang nyaman dan akan terangkan. Oh, iya. Padahal keluarga, tapi keluarga datangannya inilah. Nah, pada saat kebakaran semalam, posisinya Pian sedang apa tuh? Guring lah. Kan anak ulun yang tadi orangnya di atas kan. Ini kan si Aulia. Iya, Aulia tadi. Aulia kan guring di atas. Habis itu, kena kukus tuh lah. Apa bilang kena asap tadi. Lalu inya bangun. Mak. Ya. Kenapa, Mak? Anu, apa maksudnya? Ya, Bu, itu sesak nafas, Mak. Ulun, Mak. Ya. Jadi aku bangun lo keluar. Lewat sini kan ada gang sini. Nah, jalan lu menjenguk di belakang. Di belakang itu sudah api. Ini yang ada tunggul itu. Gonol lah. Gonol apinya lah sudah. Mulai anu gonol dia mulai apinya. Lantas setelah itu Bang, apa yang Pian lakukan Bu? Langsung keluar aja lah. Langsung keluar aja lagi. Sama beluting di sana. Jadi langsung apinya tuh sampai ke sini. Langsung apa? Arahnya tuh apa? Kada dahulu sempat memikirkan menyelamatkan surat-surat atau anu kada dahulu. Orangnya lama tidur. Langsung kabur pian lah, anu langsung di kemana pian waktu api itu lalu? Aku ambak ke sana. Nih, diduga apa nih Bu penyebab kebakaran? Belum tahu lagi lah Bu. Posisi api itu sudah besar pula. Harapannya nih Bu. Harapannya Bang Bu, seperti apa nih Bu ke depannya nih Bu? Baik, ada bantuan dari apa? Ya, diberi bantuan apa? Sekira kami kalau membangun rumah gitu. Biar yang sederhana. Berarti habis lalu pin itu lah. Iya, makasih Bu lah.